Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo guys, kembali ke channel kita bakal main game Usai di Game Bros. Ya, kita bakalan review mood unik. Oke, ini mode unik banget sih. The mode itu mod motor, dibilang ini mod motor Kawasaki Z800 ya. Oke, tadi udah di screenshot ya, buat itu ya, buat thumbnail tuh ya. Let's go, kebetulan mode nyala. Setiap yang level mode yang pernah penumpang, kita bisa naikin penumpang dikit doang. Ketika setiap hari harus nyala terus deh, kalau enggak gini aja. Enggak, ini apa sih namanya? Kita naik penumpang terus tuh ya. Kita lanjutkan kita yang lanjutkan yang tadi kita skip aja videonya. Oke, udah ya. Kita finishing. Nah, tadi tuh kita betam nol di map ya. Kita gini nanti ya. Nah, UHD-nya blur. Namanya kayak hantu gini tuh ya. Oh, telah level langsung level mode ini ya. Uritinya ada cuy ya. Jadi, dan aku pilih yang part 1 yang speed kencang sih. Dan di sini tadi si Oce ini. Itu plat nomornya apa ini? Nomornya Azumuts ya. Oke, di situ ada juga tuh Azumuts. Oke. Kalian matanya belum, ku zoomin aja lah. Di situ juga ada ya. Widih. Ya udah, Azumuts udah, kita bakalan yang lampu. Lampunya ada tuh. Oke. Wiper enggak ada, pintu belum buka enggak ada. Oke, langsung review animasinya. Animasi 1. Si Ucu sama si Samsulnya hilang ya. Dan aku udah kangen sama si Samsul cuy ya, karena Samsul itu bekerja keras sama Bapak Smurudin, dan Samsul itu duitnya udah banyak ya, udah bekerja keras cuy ya. Gimana? Si Ucu ini nih, si Tete ini nunduk ya, jadi racing ya. Oke, let's go. Kayaknya aku pilih speed kencang. Bapak-bapak udah kecelakaan aja ya. Waduh, dia udah kena hazard warning ya. Emang gitu cuy ya, kita tabrak dia bubuk kencang, dia nalain hazard warning ya. Ya. Wah, oh, masuk. Suaranya dong. Ini gimana men? Kelas skip. Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, jangan lupa selalu pakai masker saat keluar rumah. Cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa selalu jaga jarak. Himbauan ini dipersembahkan oleh Cooling 5. Cooling 5, antiseptik mulut dan tenggorokan. Kenapa sih? Oke, di sini ya. Nonton iklan. Perlu di skip ya. Oke. Let's go. Hujan mama. Awas, woi. Wah. Minggir. Nah, gini nih. Kenapa deh? Tetap pelan-pelan sih. Oke, santai. Jangan ngobrol-ngobrol dong. Dan ini speednya kenceng banget. Wah. Langsung gitu ya. Oke, kita bakalan isi bensin dulu ya. Oke, kita skip aja video.
videonya. Kok ini lagi yang dia bikin ganggu lagi? Kenapa sih? Ojol APK. Aduh. Ganggunya aja lah. Buang. Ojol the game APK lo. Dan 8. Terus apa? Yang mau dihapus mana? Ini udah gak ada. Filenya kosong gitu loh. Kosong. Ini adalah versi pralagu buat plus Skorking. Coba. Ya jangan. Ya kan yang Alinatoris lah coba. Coba yang ini. Terus masih 98. Hah. Pasti ada mod ini nih. Tuh kan. Kawasaki boncengan. Habis dah modku. 97 udah dong. Harusnya. Itu udah. Alah, let's go. Diganggu terus. Gagung-gagungguan loh game-nya sumpah dah. Aduh, bayar lah. Ya skip aja ya. Mulai dari angka 0 ya. Orang itu penuhan file-nya. Ini semua 31 giga doang loh. Kita nyampe G2 dong. Oke guys, udah ya, let's go. Kita bakalan jalan-jalan ya. Awas, woi. Oh, nging. Waduh. Oh, ya. Nyangkut dong. Ini gimana? Ini lagi dong. Bisa keluar rumah, ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya, full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Oke, Mas. Udah ya. Dari sini lagi dong. Let's go. Bakal tes kencang nanti tadi ini nanti di jembatan Amber. Apa nyalain woi? Oke. Nih, nyalain lagi lah. Untung. Ini speednya racing ya? Apa mesinnya racing? Samsul ini sudah bekerja keras, makan aja mau ngebut. Naik pakai motor ini. Nying. Oke. Nying. Wow. Mantap. Ini. Jadi tenggelam dong. Kok joget kayak gini? Ih. Kenapa ini? Aduh. Wah, jatuh ya. Dia ada tulisan Kawasaki di situ ya. Oke, sampai sini dulu kita udah review mod ini.
Jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye.